saya mau kerja 2 tahun buat beli rumah. Kalau saya udah punya rumah, saya mau ngambil anak-anak saya. Saya kerja cuma 2 bulan di majikan saya. Lalu saya sakit. Lalu majikan saya telepon agen buat saya mau pulang. Tapi agen suruh ganti 18 juta. Di sini gajinya agak lumayan, 1000 sampai sini cuma 8,5. Tapi tidak pernah saya terima uang itu. Sampai di Malaysia kita hampir mau dijual, bahkan ada yang dibunuh. Saya Welmina Werhair, asal dari Ambon. Saya kerja cuma 2 bulan di majikan saya. Lalu saya sakit. Lalu majikan saya telepon agen buat saya mau pulang. Tapi agen suruh ganti 18 juta. Lalu saya bilang, kasihan kalau mau ganti 18 juta saya tidak ada punya uang. Kebetulan saya agen pergi, saya langsung keluar. Saya lari, jujur saya lari dari rumah agen. Saya pergi di kantor polisi, Pak. Saya minta bantuan, Pak. Kantor kedutaan itu di mana, Pak? Saya tidak tahu. Saya sudah trauma, Pak. Saya takut untuk masuk kembali di sini. Cukuplah sekali ini mungkin ini pelajaran buat saya. Untuk kawan-kawan dan adik-adik saya, khusus di NTT, janganlah masuk lagi di Malaysia. Sebab di Malaysia ini kita kena teror. Memang di sponsor kita bilang pekerjaan yang baik, kalau sampai di Malaysia kita hampir mau dijual, bahkan ada yang dibunuh. Nama saya Tri Gustono Suprianto. Saya adalah koordinator fungsi penerangan sosial budaya KBRI Kuala Lumpur. Terkait masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur ini, memang sangat banyak sekali, dan itu menjadi tantangan kami untuk kami selesaikan. KBRI juga mempunyai shelter, di mana shelter ini digunakan untuk menampung TKI-TKI yang bermasalah. Dan TKI-TKI yang bermasalah ini tentunya harus kami selesaikan secepat-cepatnya. Namun, ada juga yang tidak bisa kami selesaikan berhubung TKI tersebut tidak mempunyai kontrak kerja dan kedatangannya ke Malaysia itu melalui jalur yang tidak resmi. Mereka ini ternyata tidak bisa dipulangkan karena tidak punya biaya. Kemudian ada program yang dijalankan atau diberikan oleh Bank Negara Indonesia, yaitu Mudik Bersama TKI, maka ini sangat membantu sekali. Nama saya Rahmat Hidayat, saya GM, pemimpin divisi internasional. Tahun ini BNI merayakan ulang tahunnya yang ke-70.
di mana dari beberapa rangkaian program seperti pasar murah, seperti kegiatan olahraga, dan salah satunya yang kami adakan dan fokus untuk membantu buruh migran adalah pemulangan buruh migran bermasalah yang berasal dari 3 negara. Adapun jumlah buruh migran yang kami bantu untuk kepulangannya ke Bali ke dalam negeri adalah sebanyak 70 orang, yaitu 30 orang dari Malaysia, 20 orang dari Oman, dan 20 orang dari Taiwan. Nah, sangat gembira kami bisa membantu pelaksanaan pemulangan ini karena kami sekaligus mendorong bekerjasama dengan pemerintah, khususnya Departemen Luar Negeri, yang selama ini sering menampung buruh migran bermasalah yang terjadi di negara mereka bekerja. Dan tentunya ini menjadi hal yang menggembirakan bagi buruh migran sendiri karena bisa kembali dengan gratis dengan bantuan BNI. Cuma saya berterima kasih yang BNI sudah bantu saya. Saya pulang, saya mungkin usaha sedikit buat saya punya diri, Pak. Saya tidak akan balik ke sini lagi, Pak. Untuk BNI saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah kasih kesempatan untuk kita dan untuk bisa antar kita kembali ke kampung halaman. Saya ucapkan terima kasih banyak sama bapak-bapak BNI. Misalnya ya kalau cuma jadi pembantu rumah tangga, kalau tidak ada pendidikan, tidak ada keterampilan apa kan tidak usah datang kemari. Lebih baik, enak tidak enak, kumpul sama keluarga di rumah, kerja apa adanya di rumah di Indonesia.